ابتلاك الله سبحانه وتعالى فؤاد بن المنذر بن فؤاد المساواة أن يرغب في طلب العلم ويخرج إلى حضرموت. Dan Allah kalau bukan karena sayang kepada kalian tidak akan menggerakkan hatinya Al Habib Munzir bin Fuad Al Musawa untuk menuntut ilmu dan berangkat ke Hadramaut. ولا أن يأتي فيجذف في قلبه رحمة العباد والرغبة في ربطهم بالله جل جلاله. Dan tidak akan mungkin datang dalam hati beliau Habib Munzir untuk memiliki rogbah, keinginan yang dalam untuk bisa mencintai dan menyambungkan kalian kepada Tuhan kalian. ثم يؤسس مثل هذه المجالس فتستمر وتتزايد في حياته وبعد وفاته. Kemudian beliau mengadakan majlis yang semacam ini dan senantiasa majlis ini berjalan terus di masa hidup beliau dan setelah beliau wafat tetap bertambah. Wala awsala dinahu al-haq ila baldati Indonesia fahayya quluban tafqahu 'azamat hadha ad-din wa tatakhallaq bi akhlaqihi. Demikian pula kalau bukan karena kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, kecintaan Allah kepada kita tidaklah sampai agama Allah Subhanahu wa taala datang kepada kalian dan terus berkembang datangnya agama ini memenuhi daripada negeri ini. Kullu dzalika tamma bi mahabbatillah laula mahabbatullah li khalqi ma dhahara syai'un min hadha. Semua nikmat itu kalian dapatkan kelengkapannya karena kecintaan Allah kepada kalian. Kalau bukan karena cintanya Allah kepada kalian, maka kalian tidak akan mendapatkan nikmat-nikmat ini. كان أخي السيد الحبيب منذر بن فؤاد مساوى رحمة الله تعالى عليه يخاطبني يحدثني ما بين هاتف وبين إخبار بالتواصل وإذا التقينا قال ادعوا لي شوف نذهب إلى الشوارع وأجلس مع الشباب في الشوارع وأطلب منهم نجلس على الرصيف ونتكلم ونرسل إليهم رسائل بالخط اليد تعالوا عندنا جلسة نريد أن نجلس فاهتم بمن أهملهم الناس. حبيب منذر المرحوم, beliau adalah sosok pejuang yang hakiki, di mana dahulu beliau sering berkomunikasi dengan saya, baik secara langsung, terlebih khusus melalui telepon, melalui surat demi surat, yang di mana beliau selalu bercerita kepada saya dalam keluh kesahnya, perjuangan medan juang dakwanya, di mana beliau sering duduk di mana jalanan, dari satu jalanan, dari satu kampung ke tempat lain, semata-mata ingin mengajak hati mereka untuk kenal kepada Allah dan baginda Rasul. Itulah perjuangan yang sangat berat. Fawajada fih man ahmalahumun nas qalban mali'an birrahmal muhammadiyah bilmahabbal muhammadiyah yaqbal kul man ya'ti asi, mudhnib, musi' mudmin ayyan kanat halatuh halumma ila majlisi rasulillah. Habib Munzir dahulu duduk bersama orang-orang yang tidak digubris dengan orang-orang banyak, tidak diketahui dengan orang-orang banyak, tapi beliau dengan semangat cintanya menyebar cinta tersebut kepada orang-orang yang tidak dipedulikan orang-orang banyak untuk mampir, hayu mari datang ke majlisku. Wal 10 ja'u bi 20 wal 20 ja'u bi 100 wal 100 ja'u bi 1000 wal 1000 ja'u bi 10000 wal 100000 wal milyun yahdhurun fi hadhihi al majalis. Akhirnya kata karena ketulusan perjuangan dakwah beliau, dari 10 orang bertambah menjadi 20, dari 100 orang menjadi 1000, dari 1000 menjadi 10000, sampai jutaan manusia berkumpul untuk Rasulullah di majlisnya ini. Fi akhir ziyara zurtuha ila Indonesia, kunna fi hadzal makan nahnu al Habib Munzir rahimahullah. Dahulu terakhir aku datang ke Indonesia, ziarah ke Indonesia pada masa kehidupannya Habib Munzir. وبعد ذلك جلسنا عنده في خلوته وقال لي انا تعبت يا حبيب علي. Setelah itu beliau mengatakan di tempat yang tertutup dia berbicara empat mata bersama saya, wahai Habib Ali, saya sudah mulai capek. Waqtabat iradatullah an yukrimahu bi khatimatin yashhad man lahu adna basirah annaha matma' li ashabil qulubil munira. Dan itu memancarkan isyarat yang kuat untuk kita orang-orang yang punya hati, bagaimana Allah memanggil beliau di akhir hayatnya.
كثير منكم رأوه وهو على فراش المرض في حالة أشبه بالاحتضار. عندما جاء وقت الدرس قال لابد أن أذهب إلى الدرس، فحملوه بسرير المستشفى في الإسعاف بالأجهزة وبالأسلاك المركبة في جسمه كي لا يتخلف عن درسه ويودع طلابه الذين هم الآن أمامنا في هذا المجلس. Sudah menjadi khalayak umum, kita semua hampir di antara yang hadir tahu bagaimana kondisi beliau yang sudah semakin sakit, semakin berat. Tetapi ketika datang putaran waktu untuk beliau menyampaikan risalah Rasul, ketika datang waktu untuk beliau mengajar, maka beliau rela menyempatkan waktu walaupun harus duduk di kursi atau di ranjang di mana orang-orang sakit, bahkan harus membawa impusan demi impusan semata-mata agar sampai ini risalah kepada kita. Yang bisa kita contoh dari sosok Habib Munzir adalah bagaimana akhlak beliau, adab beliau terhadap semua lapisan masyarakat. Entah itu kecil, besar, tua, muda, alim atau bukan, beliau mentakzimi mereka semua. Beliau menghormati mereka semua. Lebih-lebih adalah ketika yang ada di hadapan beliau adalah orang tua. Jadi memang ini adalah didikan dari Habib Umar. Jadi ketika kami belajar di Tarim, ketika kami hendak menghadiri haul atau maulid di luar, di masjid fulan, haul Habib ini, haul Habib fulan, maka Habib Umar biasanya berpesan kepada para santrinya, berpesan kepada para muridnya, jangan sampai su'ul adab terhadap orang yang lebih tua, jangan sampai berdesak-desakan dengan orang yang lebih tua, jangan sampai berjalan mendahului orang yang lebih tua. Jika ada orang tua yang duduk di sampingmu, cium tangannya, hormati ia. Ini dari salah satu pesan Habib Umar kepada kami ketika kami hendak menghadiri majelis-majelis. Nah, Habib Munzir mengamalkan betul pesan Habib Umar ini. Sampai suatu ketika Habib Munzir pernah mengumpulkan para pelajar Darul Mustafa di Tarim. Ketika beliau berkunjung ke Tarim, beliau pernah bercerita. Beliau pernah bercerita bahwa suatu ketika Habib Munzir ini masuk ke suatu masjid untuk sholat duha kalau gak salah. Nah, di masjid tersebut ada seorang laki-laki duduk, mungkin umurnya sekitar 50 tahun atau 40 tahun, yang jelas lebih tua dari Habib Munzir. Nah, termasuk kebiasaan Habib Munzir yang diajarkan oleh Sayyidil Habib Umar, jika ada orang yang lebih tua, cium tangannya. Apapun pekerjaannya, apapun profesinya, entah dia alim, bukan, ulama atau bukan, kiai atau bukan, habib atau bukan, jika dia lebih tua dari kita, cium tangannya. Habib Umar sering kali menukil hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna min ijlalillahi ta'ala ikramu dzisyibatil muslim." Termasuk memuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan memuliakan muslim, bukan memuliakan Rasulullah, termasuk memuliakan Allah Subhanahu wa taala ikramu dzisyibatil muslim. Yaitu ketika kita menghormati orang yang lebih tua daripada kita. Nah, Habib Munzir ketika itu menemukan orang tua ini duduk di masjid, beliau datangi, assalamualaikum, kemudian beliau cium tangannya. Nah, orang tua ini setelah dicium tangannya oleh Habib Munzir, menangis, tersedu-sedu. Ya, Habib Munzir bingung, orang tua ini mengapa kok menangis? Padahal hanya dicium tangannya. Akhirnya setelah tangisannya reda, orang tua tersebut bercerita, "Habib, saya ini bukan orang baik. Saya ini orang jahat, Habib. Saya setiap hari datang ke masjid ini bukan untuk sholat, bukan untuk mengaji, bukan untuk berzikir. Saya setiap hari datang ke masjid ini untuk mencuri kotak amal masjid. Sedangkan antum seorang ulama, seorang habib, orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, antum mencium tangan saya yang hina ini. Antum mencium tangan saya yang kotor ini.
Demi Allah Habib, mulai saat ini saksikanlah bahwa saya bertobat di tangan Antum Habib. Ini taubatnya seseorang karena indahnya akhlak Habib Munzir. Karena mulianya pekerti Habib Munzir. Yang mana beliau berpegang teguh kepada pesan-pesan guru beliau yang salah satunya adalah menghormati orang yang lebih tua. Al Habib Munzir bin Fuad Al Musawah, apa yang dia punya? Hah? Tahu apa yang dia punya? Dia punya satu hubungan yang benar dengan Al Habib Umar, maka dia punya segalanya. Dia punya segalanya. Sampai itu berkali-kali, termasuk kemarin waktu di Al Munawwar, Habib Umar juga streaming kan di sana. Terus sebelumnya juga Habib Umar memberikan sebuah statement dan omongan ketika ada beberapa orang yang ketika diberikan sesuatu perintah oleh Habib Umar, tahu-tahu masih ingin mengkoreksi, maju mundur, maju mundur. Maka Habib Umar bilang, apa mereka enggak lihat Sayyid Munzir Al Musawah, dia dapat apa yang dia dapat, sukses yang dia raih itu semuanya sebab penyerahan yang totalitas kepada gurunya. Nyerah totalitas kepada gurunya. Apa Habib Umar bilang? Ya udah begitu, udah. Itu yang dia jalankan, begitu. Begitu dia enggak peduli, mau sedunia enggak demen, mau sedunia benci sama dia, mau diteror orang, apa yang dijalankan, yang diperintahkan oleh gurunya, itu yang dia laksanakan. Radhiyallahu anhu ardhah. Begitu sampai dibilang bahwasanya apa? Kesuksesan yang diraih ini semuanya berkat ketulusannya di dalam berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dakwah di jalan Allah taala ngajak manusia kepada Allah. Begitu enggak ngajak orang ke partai, wala ngajak orang ke kelompok, wala ngajak orang ke politik, begitu. Semata-mata ngajak orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Beliau kelebihan di antara teman-teman dan sahabatnya yang saya lihat adalah ta'alluq, ikatan yang kuat dengan guru beliau Habib Umar, ilaqah yang kuat, ta'zim kamil, adab yang wafir. Sampai saat duduk roha depan Habib Umar, beliau selalu ambil sof terdepan dan persis di depan Habib Umar. Kami perhatikan posisinya selalu barisan terdepan dan berhadapan langsung dengan Habib Umar. Beliau datang awal untuk ngambil posisi tersebut. Kemudian yang lebih istimewa lagi, duduk beliau di hadapan Habib Umar saat roha itu setiap sore selalu duduk dengan posisi tawarruk seperti orang tasyahud akhir. Sampai terkadang diganggu lah, diusili sama teman-temannya, "Mundir, capek lo duduk itu. Enggak sebentar lo duduk di sini." Cuma nengok sama orang yang ngasih omongan tadi, "Antum gitu terus, taklif memaksakan, capek lo." Cuma senyum saja. Kemudian saya lihat kalau sudah duduk dengan Habib Umar, mau keluar dari ruangan yang ada Habib Umar, selalu mundur. Mundur, mundur. Ini adab yang luar biasa. Mundur sampai sudah jauh baru membalikkan tubuh beliau. Enggak mau membalikkan tubuh beliau di belakangnya Habib Umar bin Hafid. Masya Allah. Ini yang kita lihat, bahkan sering kali kita melihat Habib Munzir enggak pakai alas kaki selama di tarim. Jarang, pakai sendal itu jarang. Sering saya lihat kakinya enggak pakai alas kaki di tarim. Gak tahu, gak peduli musim panas, musim dingin. Panasnya tarim yang pernah di sana akan merasakan luar biasa panasnya. Apalagi gak pakai sendal, luar biasa panas. Tapi beliau kadang-kadang lebih banyak tidak pakai sendal selama di tarim. Menghormati bumi yang mulia, bumi aulia, banyak guru di sana. Habib Munzir mendapatkan guru spesial. Beliau mendapatkan guru sejati. Dan Habib Munzir adalah santri sejati. Dua, kekuatan. Guru sejati bertemu dengan santri sejati, maka subhanallah yang kita lihat manfaatnya luar biasa.